harus dipertimbangkan semula kalau mau menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa Itulah Asia. Itulah bahasa Melayu akan menjadi bahasa yang pertama di ASEAN. Tolak bahasa Melayu, bahasa Indonesia akan resmi menjadi bahasa di ASEAN. Berikut video yang diposting oleh Bastian Sebo yang telah direaction oleh para reaktor Malaysia. Ingin tahu apa komentar para reaktor Malaysia tersebut? Langsung saja kita masuk ke videonya. Pengen satu solusi dan juga pendapat yang bagus ya, Pak Cik. Ya, benar. Jadi kita akan bersama-sama dengarkan dan nontonlah video ini sehingga habis ya, guys. Jangan terus komentar tentang hujat kita ya. Nah, jadi kita akan mulakan dalam 3, 2, 1, and go. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Bastian Sebo. Jadi dalam kesempatan kali ini saya mau melanjutkan lagi penjelasan saya. Bahasa Indonesia harus menjadi bahasa resmi ASEAN. Kita harus mendukung upaya dari Kemendikbud, Menteri Nadiem yang saat ini tengah berusaha untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. Walaupun tengah ada upaya atau perjuangan dari Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, yang kemarin berusaha mengunjungi beberapa negara ya di kawasan ASEAN. Perdana Menteri dari Malaysia ini ingin agar bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi ASEAN. Nah, dari masyarakat Indonesia sendiri, jelas kita menolak bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN. Kenapa? Karena bahasa Melayu, mohon maaf ya kepada saudara-saudari di Malaysia, bagi kita di Indonesia, bahasa Melayu itu merupakan bahasa daerah dan kedengarannya juga aneh. Contohnya seperti video berikut ini. Oh, afternoon. Selamat siang. Selamat tengah hari. Universitas. University. Oh, asuk kan ai? Yes. Oh, fakulti. Oh, fakulti. Fakultas. Fakulti juga. Fakulti. Just CY to TI. Car. Oh, car. Oh. Mobil. Kereta. Kereta. Wait. Oh, bag. Tas. Bag. Ransel. Bag. Bag juga. Bag. Cuma kalau kita lihat di sini, sebutan bahasa Malaysia, bahasa Melayu ni, dia hampir sama dengan ada banyak dengan bahasa Inggeris ya, seperti bag. Bahasa Inggeris pun bag. Kalau bahasa Inggeris kata bicycle. Kalau bahasa Indonesianya sepeda. Kalau bahasa Melayunya basikal juga. Hampir sama bunyi dengan Inggeris tadi. Dan lepas tu, kalau bus pun sama juga. Bus lah. Kalau university, kalau bahasa Indonesia, universitas kan? Tapi kalau bahasa Melayunya, university juga. Sama saja sebutannya. Di situ kita lihat bahasa Melayu ni lebih banyak cenderung kepada hampir sama dengan bahasa English. Ya, kita tengok. Kalau bahasa Indonesia ni, dia ada bahasanya sebutan dia sendiri. Okey, kita lanjut ya. Oh, just back. Chair. Chair. Oh, chair. Kursi. Kursi. Kerusi. 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 Oh, cell phone? Normal conversation we just call handphone or for short HP. Telephone bimbit. Telephone bimbit. Telephone phone. Basketball. Basketball. Oh, basket. Bola basket. Basketball. Bola keranjang. Bola keranjang. Oh, bicycle. Okay. Sepeda. Bicycle. City. Bandar. Kota. Bandar, Kuala. Kota, Malaysia. Bandar. Bandar. Oh, company. Oh, company. Perusahaan. Syarikat. Department. Departemen. Jabatan. Hospital. Hospital. Oh, hospital. Rumah sakit. Hospital and clinic for the smaller one. International. Oh, international. Okay, international. Antara bangsa. Mm-hmm. Oh, eight. Delapan. Lapan. Emergency. Emergency. Oh, darurat. Darurat kecemasan atau ya, ruangan darurat? Kecemasan. Cemas kayak gitu ya. Kecemasan. Shopping mall. Shopping mall. I usually call it mall. We can call it mall or pusat perbelanjaan. Pusat membeli belah ya orang Indonesia. Pusat membeli belah. Pasar raya. Hmm.
Lepas beli kita belah. Macam itulah. Okey, setelah teman-teman semua menyimak video tersebut, jadi dari sini kita bisa melihat ada beberapa perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu ada beberapa kosakata yang kalau kita dengar itu aneh. Dan sekali lagi yang seperti saya katakan di awal tadi, kenapa dari Indonesia tidak setuju penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN? Karena bahasa Melayu itu bagi kita itu merupakan bahasa daerah. Tidak dapat kita pungkiri juga, harus kita akui bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Tetapi dalam hal ini bukan berarti Melayu Malaysia ya. Kita juga ada ras Melayu di Sumatera, Kalimantan. Ya, kalau di Indonesia bahasa Melayu itu disejajarkan dengan bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Sunda atau bahasa Jawa dan bahasa daerah lainnya. Jadi kalau mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN, digunakan di forum-forum resmi internasional seperti itu, maka itu sama halnya kita menggunakan bahasa Sunda di forum resmi internasional. Jadi tidak apa-apa kalau bahasa daerah diangkat dalam rangka sebagai ragam seni atau event seni atau budaya. Tetapi kalau forumnya adalah komunikasi secara internasional, forum resmi, untuk digunakan sebagai bahasa resmi, itu menurut saya lebih layak dan lebih pantas adalah bahasa Indonesia. Video kemarin yang sudah saya buatkan kemudian memunculkan beragam komentar dari para netizen. Di situ saya juga mendapatkan beberapa pengetahuan baru. Jadi ternyata ada netizen yang sudah tinggal di Malaysia. Mereka mengaku bahwa di Malaysia itu Malaysia tidak digunakan secara merata bahasa Melayu. Ada beberapa daerah yang masih mempertahankan bahasa Melayu asli seperti di Sabah. Sedangkan lainnya itu sudah campur-campur. Di Malaysia Sabah itu bahasa Melayu tetapi... Ya guys, kalau anda pernah pergi ke Sabah, bahasa Melayu di Sabah itu betul-betul masih baku seperti kalau kita dengar seperti zaman-zaman 60-an dulu, zaman-zaman Piramli dulu kalau bahasa Melayu di Sabah kalau dia kata mau pergi ke mana, ini minta maaf kalau saya salah cakap kalau orang Sabah dengar mau pergi ke mana, kalau orang Sabah bilang mau ke mana bakau, dia begitu bahasa Sabah, dia baku betul, dia pekat betul. Kalau tak ada apa-apalah, kalau orang-orang KL cakap orang Malaysia, orang Semenanjung cakap, kalau di Sabah tidak ada apa-apa, bah. Dia ada bah juga. Maaf ya kalau saya salah. Itu adalah sebab itulah yang saya tahu sikit-sikit lah tentang bahasa Sabah. Okey guys, kita lanjut guys. Tapi betul juga apa yang dikatakan oleh Bastian Sebo ni. Di Sabah, dia punya bahasa Melayu dia lebih baku ataupun lebih, orang kata lebih pekat lagi Melayunya sebenarnya. Sedangkan lainnya itu sudah campur-campur. Ya, Malaysia itu bahasa Melayu tetapi lebih banyak penggunaannya dicampur dengan aksen bahasa Inggris. Lalu ada bahasa India dan juga ada bahasa Cina di situ. Jadi penggunaannya tidak merata di Malaysia. Ada beberapa pernyataan dari netizen juga yang mengatakan bahwa ternyata di Malaysia mereka lebih pede atau lebih bangga menggunakan bahasa Inggris dibandingkan bahasa Melayu. Jadi kalau dalam negeri saja bahasa Melayu tidak digunakan secara merata, bagaimana mungkin bahasa Melayu bisa dijadikan bahasa resmi ASEAN? Ini aku dukung. Ini bukan berarti saya mau merendahkan bahasa Melayu, tidak. Ya, saya tidak merendahkan bahasa Melayu. Saya mengakui bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Tetapi kalau untuk dijadikan bahasa resmi internasional atau bahasa resmi untuk komunikasi hubungan bilateral antar negara, itu menurut saya kalau itu harus dipakai salah satu bahasa di ASEAN, bahasa Indonesia yang lebih pantas untuk digunakan. Ada 10 alasan kenapa bahasa Indonesia lebih layak dijadikan bahasa resmi ASEAN dibandingkan dengan bahasa Melayu Malaysia. Yang pertama, bahasa nasional dan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah bahasa daerah. Itu sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia sudah dikembangkan menjadi bahasa ilmu dan teknologi. Bahasa Melayu tidak. Contohnya bisa kita lihat di Netflix. Ini betul, itu Netflix saja pun ada Indonesian subtitle guys, tapi lalu tiada bahasa Melayu. Jumlah kosakata bahasa Indonesia lebih banyak daripada kosakata bahasa Melayu. Lalu yang keempat, bahasa Indonesia telah disiapkan menjadi bahasa internasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Jadi ini momen yang tepat kita menjadikan bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi ASEAN. Jadi kalau di ASEAN saja bahasa Indonesia tidak digunakan, malah digunakan bahasa Melayu, bagaimana kita mau melangkah secara internasional? Lalu yang kelima, penutur bahasa Indonesia sejumlah 269 juta. Jauh lebih banyak dibandingkan penutur bahasa Melayu. Ini baik di dalam maupun di luar negeri. Lalu yang keenam, bahasa Indonesia telah dipelajari di 47 negara. Lalu yang ketujuh,
terdapat 428 lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Lalu yang kedelapan, pembelajar BIPA berjumlah 142.484 orang yang tersebar di kawasan Amerika Eropa, Asia Tenggara, dan ASPASAF. Lalu yang kesembilan, bahasa Indonesia diperkaya oleh ratusan bahasa daerah yang tersebar di seluruh tanah air. Lalu yang kesepuluh, tingkat kesalingpahaman mutual intelligibility bahasa Indonesia lebih tinggi daripada bahasa Melayu. Jadi itu 10 alasan kenapa bahasa Indonesia lebih layak dijadikan. So itulah 10 alasan kenapa bahasa Indonesia itu lebih layak lagi menjadi untuk bahasa utama di ASEAN, kata oleh Baston Sebo. Tetapi bagi anda orang Malaysia yang mendengar reaction saya, anda jangan salahkan saya pula. Saya hanya reaction saja. Dan bagi anda orang Indonesia, kalau anda rasa memang sebab kita lihat orang Indonesia sangat ramai. Sangat ramai. Memang kita tidak nafikan hampir 300 juta dan dia sudah merebak ataupun sudah keluar daripada Indonesia tu. Dia katakan tadi ada sampai ke Amerika, sampai ke Eropah, ada hampir 200 ribu jiwa yang pergi ke Eropah sana dengan bahasa Indonesia. Maka di situ sudah menyebarkan berapa banyak tempat di seluruh dunia ni. Kenapa bahasa Indonesia lebih layak dijadikan bahasa resmi ASEAN? Lalu yang berikutnya teman-teman, ada beberapa komentar netizen di video yang saya buat kemarin, dan saya akan membacakan beberapa komentar dari netizen yang saya rasa ini bisa memberikan edukasi juga ya. Jadi netizen Indonesia itu kemarin rame-rame menolak bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi ASEAN. Oke, kita lihat komentar yang pertama dari Lukmas Hakim. Di Malaysia tuh ada tiga etnis yang mendominasi. Satu, Melayu. Mereka aja sering mencampur bahasa Melayu dengan bahasa Inggris. Cuma di Sabah yang masih menggunakan bahasa Melayu asli. Kedua, seperti Chinese. Kami. Ya, mereka sudah jelas ya, memakai Sabah, bahasa guys. Mereka sendiri. Mungkin ada beberapa yang bisa, tapi tidak mahir menggunakan bahasa Melayu. Tiga, Tamil atau India. Ini juga 11-12 dengan etnis Chinese tadi. Bahkan di Malaysia tuh, etnis ini punya sekolah sendiri-sendiri. Iya, betul. Punya stasiun betul. Dengan bahasa dari sedangkan etnis sendiri. Sendiri pun sekolah. Kira-kira, di sekolah. Pantaskah bahasa Cina, Melayu guys. Jadi pemersatu bahasa di ASEAN? Bahasa Indonesia sudah lama digunakan di 34 provinsi dengan berbagai suku. Tapi, tiga etnis saya masih di Malaysia, bahasa banyak bahasa di guys. Indonesia. Mereka sangat fasih bahasa Indonesia. Tanpa ada paksaan dan hebatnya lagi, tiga etnis ini bisa bahasa daerah. Kalau ditanya soal yang mana lebih jadi pemersatu bahasa, tahu yang lebih Melayu. Kami Indonesia. Oke, kemudian komentar setuju. Berikutnya dari Elvi Kuti. Yang dikatakan semua fakta. Simpel aja, kenapa bahasa Indonesia lebih layak menjadi bahasa resmi ASEAN dibandingkan bahasa Melayu. Kita lihat saja di Malaysia sendiri, masyarakatnya lebih suka menggunakan bahasa ibu daripada bahasa Melayu. Seperti bahasa India, Mandarin, dan Inggris. Hanya suku Melayu yang menggunakan bahasa Melayu. Itu pun campur-campur. Sedangkan di Indonesia, kita dari Sabang sampai Merauke menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Jadi dari sini sudah jelas sekali terlihat bobot penggunaan bahasa Indonesia kan. Oke, kemudian bobot. Yang ketiga bobot ada komentar guys. Dari Heru Rokadi. Bahasa Melayu di dalam negara Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Nyatanya masih gagal dipergunakan oleh seluruh rakyat Malaysia. Bukti adalah warga negara Malaysia etnis Chinese dan India di sana. Mayoritas mereka masih belum mampu berbicara atau bercakap dalam bahasa Melayu secara baik. Dan ini diperparah pula dengan etnis lokal Melayu di mana warganya di Semenanjung masih senang atau gemar mencampur aduk bahasa Melayu sendiri dengan bahasa Inggris. Inggris atau English. Benar? Saat dalam percakapan atau bicara sehari-hari. Mereka tak mampu melestarikan secara baik bahasa Melayu di dalam negerinya sendiri, apalagi saat dituturkan oleh anak-anak mudanya. Bagaimana bisa pemerintah Malaysia hendak memaksa agar bahasa Melayu bisa dijadikan sebagai bahasa kedua dalam ASEAN. Ini saya setuju, lalu guys. Yang berikutnya komentar campur-campur, guys. Bahasa Melayu, bahasa Inggris. Bahasa pemersatu di Malaysia adalah bahasa Inggris. Menurut saya, enggak semua Malaysia bisa bahasa Melayu karena keseharian pakai bahasa ibu. Chinese bahasa Mandarin, Cantonese juga Hokkien, Indian bahasa Tamil, dan Malay bahasa Melayu. Tapi kalau kita bersama-sama komunikasi pakai bahasa Inggris, kadang nyampur juga Malaylis, seperti Singlis lah. Singlis. Tadi menurut saya bahasa Indonesia lebih tepat dipergunakan sebagai bahasa resmi ASEAN karena selain aspek historis, hukum, dan linguistik, bahasa Indonesia secara praktek sehariannya sudah jelas. Secara pemahaman juga,
bahasa Indonesia lebih mudah dimengerti. Suami saya Malaysia, tapi bahasa Indonesianya lebih jago loh ketimbang bahasa Melayunya. Pendapat pribadi ya. Kemudian yang kelima, bahasa dari Westikui. Banyak orang di seluruh dunia bisa berbahasa Indonesia. Bahkan Australia negara besar banyak yang bisa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lebih mendukung kurasa. Netflix pun ada bahasa Indonesianya. Ya benar, di Netflix itu secara teknologi saja bahasa Indonesia sudah digunakan ya. Di Netflix. Dari Mas Duki, komentarnya seperti ini. Fakta komunikasi di Malaysia. Cina jumpa Cina, bahasa Cina. Tamil jumpa Tamil, bahasa Tamil. Melayu jumpa Melayu, speak English. Waduh, seharusnya Melayu jumpa Melayu, speak Melayu. Tetapi kenapa speak English? Malu juga ya, ini yang mungkin asumsi gitu. Pribadinya beliau. Tapi kita tidak tahu dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Oke, kita lanjut di Guru Gaming. Walaupun pahit, tapi itu kebenaran. Ingat guys, nggak ada Netflix bahasa Melayu. Malaysia adanya Netflix bahasa Indonesia. Jadi ini juga saya baru tahu dari netizen ya. Ternyata Netflix itu tidak ada bahasa Melayu ya. Yang ada adalah bahasa Indonesia. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa secara teknologi, bahasa Indonesia itu sudah digunakan ya, sudah masuk ke teknologi. Diana Novitasari, bahasa Indonesia dipelajari di 47 negara. Jangan mau nurut sama tetangga yang ngaku saudara serumpun tapi sering mengingkari fakta sejarah. Wow. Pemerintah harus tolak tegas. Seluruh rakyat Indonesia juga mendukung. Melayu Riau Palembang merupakan nenek moyang dan pusat budaya Melayu merupakan salah satu dari 1340 etnis di Indonesia. Bahasa Melayu adalah salah satu dari 740 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Jadi konyol banget kalau setuju menjadikan bahasa daerah Melayu sebagai bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia adalah satu-satunya bahasa persatuan, bahasa kenegaraan yang menyatukan seluruh Nusantara. Mending Malaysia mewajibkan warganya etnis Cina dan India untuk memakai, mempelajari, dan mencintai bahasa Melayu Malaysia. Dibuktikan saja, bahasa Indonesia versus bahasa Malaysia, siapa yang paling populer dan siapa yang paling banyak digunakan? Wow, wow. Marah tuh, ini marah. Benar-benar barbar ya. Barbar. Komentar-komentar dari netizen Indonesia. Barbar tapi, komentar-komentarnya. Saya rasa apa yang mereka sampaikan itu juga ada benarnya ya. Komentar dari Lutisia Duval Anaya M. Lutisia. Wah, panjang sekali namanya ini, mau 1 meter. Berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Malaysia harus terima kenyataan kalau bahasa Indonesia lebih maju dan populer di kancah dunia ketimbang bahasa Melayu. Karena negara Indonesia terbesar di Asia Tenggara, penduduk nomor 4 terbesar di dunia, salah satu kekuatan ekonomi dunia di G20 ya, G20. Tentara terkuat ranking 15 dunia dan nomor 1 di ASEAN. Wajar bila bahasa Indonesia digunakan di ASEAN sebagai bahasa kedua. Ada desip mungkin pendapatnya seperti ini. Banyak pendapat yang salah bahwa bahasa Indonesia itu dari bahasa Malaysia. Padahal bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau yang jelas-jelas berada di Indonesia. Malahan bahasa Malaysia mungkin saja berasal dari bahasa Melayu di suku Melayu yang ada di Indonesia. Cimi. Oke, itu komentar-komentar dari netizen, ya teman-teman. Bukan komentar-komentar dari saya ya. Jadi netizen bebas untuk berpendapat. Dan teman-teman semua sudah mendengarkan sendiri bagaimana komentar dari netizen ya. Saya rasa komentar dari netizen dan fakta yang sudah saya sebutkan tadi, alasan bahasa Indonesia lebih baik dari bahasa Melayu, ya salah satunya karena bahasa Melayu di Indonesia itu anggap sebagai bahasa daerah. Jadi kalau bahasa daerah dijadikan bahasa resmi internasional, itu menurut saya agak sedikit aneh ya. Jadi teman-teman semua, mari kita mendukung niat dan usaha dari Kemendikbud Pak Nadiem untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua setelah bahasa Inggris di ASEAN. Dan juga mari kita terus mendukung bahasa Indonesia agar semakin populer digunakan di seluruh dunia. Kita bangga ya, bahasa Indonesia pelan-pelan sudah dianggap atau dijadikan bahasa resmi di forum-forum internasional dan sudah dipelajari oleh masyarakat internasional. Ini yang harus kita syukuri dan harus kita banggakan dari negara kita, dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Bahasa kita bisa digunakan oleh dunia juga. Oke, terima kasih kepada Nadiem dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung segala upaya untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa kebanggaan di dunia internasional. Terima kasih dan mohon maaf juga kepada saudara-saudara Malaysia apabila ada kata-kata atau Benten Sabo, ucapan saya yang kurang berkenan.
semua fakta yang dia bagi. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi di episode berikutnya.